Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sarifam Purwokerto. Salam ternak, salam ngarit untuk petani dan peternak Indonesia. Loh, kali ini cuaca lagi hujan ya. Ini habis hujan, ini masih masih gerimis. Tuh. Dan itu kambing tetap makan ya. Ini bareng sama Kesa. Bareng sama Kesa Kesong. Halo Sa, kamu nggak sekolah Sa? Ini kita mau kasih makan dan pakai pakan ini. Ini si Lasep, tapi ini masuknya udah complete fit. Ini udah complete fit, soalnya banyak banget bahannya dan udah digiling halus. Ini. Dan ini kita mau kasih tahu juga ada rumput yang sudah kita simpan di tong ini ya. Dan sudah kondisi sudah layu ini. Sudah disimpan di tong ini beberapa hari. Kondisinya sudah seperti ini ya. Sudah layu dan sudah aman kalau buat dikonsumsi langsung. Dan kambing tetap lahap. Jadi kalau musim hujan gini kita jadi aman, kalian sudah punya stok rumput hijau yang sudah dilayukan di dalam tong. Dan ini hangat, rumputnya sudah kondisi hangat ini. Kita kasihkan ke domba-dombanya tetap lahap. Jadi rumput segar yang sudah dilayukan. Dan tentunya cacing-cacing yang ada di rumput dan telur-telur cacing itu sudah mati semua. Soalnya kalau ditaruh di dalam tong itu jadinya panas dan hangat. Ini kondisinya hangat nih, hangat. Dan domba itu lebih lahap makannya. Tuh, makannya lahap banget. Tuh, udah makannya tuh. Waduh. Tuh, kayak sapi. Domba makannya mirip sapi ini. Tuh, anaknya juga udah mulai makan rumput. Dan ini si pandanya. Dianakan sulfok. Ini ada batang-batang indigofera yang kemarin apa namanya ambilnya ketuaan ini, jadi nggak dimakan. Ini batang-batang indigofera yang terlalu tua, harusnya ini digiling nih. Ini bisa digiring juga ini. Digiring buat jadi pakan ini bisa ini. Makanya saya simpen. Ini ada anak betina merino. Panjang sekali itu badannya itu. Kesa. Sini Sa, hujan ya? Situ aja Sa. Hujan. Kesa lagi nemenin bapak kasih makan domba-dombanya. Kesa nggak sekolah hari ini karena libur. Sama mama juga libur. Ya iyalah, kenapa tahu?
Ya kan Bapak udah tahu dari Mama. Kita tutup lagi ya. Tutupnya mana, Sa? Dah, aman. Nah, jadi kondisi hujan gini kita punya stok pakan cukup. Terima kasih sudah setia menyimak channel Sari Farm Purwokerto dan memberi komen-komen yang positif dan membangun, biar saya makin semangat untuk bikin konten videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.